Welcome to Pantai Kuta. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Bali. Welcome to Pantai Kuta. Nah, kami sekarang mau explore Pantai Kuta ya. Cari bule guys. Ayo mat, golek bule. Jamat jago golek bule wega. Kirakrung. Nah, tuh di sana itu pantainya guys. Banyak bule yang berselancar. Yuk kita langsung panas-panasan ya. Banyak bule yang main selancar. Kalau sekarang suasananya masih memang agak sepi ya, karena masih bau-bau corona. Cuman juga sudah ada yang yang mulai datang berkunjung ke Pantai Kuta. Cuman kebanyakan dia turis guys, turis-turis yang mungkin sudah semenjak sebelum corona ada udah di Indonesia, jadi sekarang belum bisa balik ke negaranya ya. Tuh sana itu banyak yang main selancar itu. Pantai Kuta ini adalah salah satu pantai yang paling digemari oleh para wisatawan asing, karena di sini mereka pada main selancar. Karena cocok sekali tempatnya di sini kalau untuk main selancar ya. Jadi pantainya ini luas sekali ya, mulai dari sana itu. Sana itu sampai sana. Tuh. Dan ini kalau seandainya ditempuh pakai jalan kaki itu keliling pasti capek. Dan ini dari pusat kota Denpasar paling sekitar berapa ya? 20 menitan kalau naik mobil. Jadi masih agak ya lumayan sepi lah, sepi pengunjung. Nah di sini kalau seandainya bareng berlibur sama keluarga, bawa tikar digelar di sini nih, cocok ini. Yo langsung lanjut. Main apa itu? Main pasir. Pasir. Apa nih? Oh, mobil-mobilan emang. Bolanya mana bolanya? Oh, ini. Bolanya nih mobil. Kok juga nih kono kuingan mobilnya? Nah, di sini kalau seandainya pingin berselancar tapi belum bisa, ada jasa untuk diajarin tuh kayak mbaknya itu, dia masih belajar juga, dia diajarin sama masnya sana itu. Pasti ada yang nawarin jasa untuk penyewaan
penyewaan tempatnya itu, sama sekalian kalau memang belum bisa nanti mereka bisa nawarin jasa untuk ngajarin berselancar. Nah ini guys, ombaknya besar guys. Wih. Nah, di sini kalau seandainya kalian mau mengabadikan momen di sini, bisa selfie-selfie di pinggir-pinggir pantainya aja tapi ya, atau mengeksplor video juga bisa. Kalau agak nengah dikit, nggak bisa rekomen, soalnya ombaknya besar itu. Nah, kayak di sana itu yang udah pandai berselancar bisa agak ke tengah. Cuman kalau masih belajar ya di pinggir di sini nih. Itu pun harus didampingi sama yang udah ahli gitu. Tinggal ngevlog anaknya dibiarin sendiri ya. Di dia neng kayak neng anu ira orang mana neng di ki neng arne mbak perahu ngono. Kayak neng di neng perigi, neng perigi ki yang mendukiri pasir baterai bodo aja sih. Dale. Ayo sini.